Happy Lance Daddy. Mas yang tadi ganti aja. Happy Lance. Happy Lance. Happy Lance. Ngumpet aja. Ngumpet. Cukup mengagetkan dengan ketegasan Amanda Manopo. Amanda Manopo membuat status di sosial media pribadinya, dirinya ingin profesional. Saat Arya Saloka akan kembali ke ikatan cinta, Amanda Manopo menghindar dan akan keluar. Ini adalah tekad Amanda Manopo yang disebutkan dalam kontraknya dulu. Menurut Amanda Manopo, yang sudah keluar mau kembali, dirinya akan pergi. Ini dia status dari Amanda Manopo. Salam, selamat pagi anak Tuhan yang paling dikasihi. FYI, sebentar lagi sabar saja diriku melakukan kewajiban sampai dengan selesai. Kalau sampai ada yang mau kembali, aku masih tetap dengan keputusan aku. God bless you. Menurut Amanda Manopo yang disebutkan Arya Saloka akan kembali, namun Amanda Manopo akan pergi kalau Arya kembali. Dulu saat Arya Saloka meninggalkan ikatan cinta, pemberitaan diawali saat ada yang menyebutkan Amanda Manopo dengan Arya Saloka ada hubungan. Bahkan Putri Anne nampak tak menyukai Amanda Manopo. Video kedekatan Amanda Manopo dengan Arya Saloka tengah mesra pun saat itu sempat tersebar. MT. Apanya? Tulisannya MT. Dihapus E-nya. E? MT tetap. MT. MT. MT tetap. MT. 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 Ih, Kak Amanda cantik banget. Cantik banget. Ini sama Encus. Sama Encus Mirna. Sama Encus Mirna, Adik. Makasih loh, Kak. Ya ampun. Bagus ya? Mbak, Kak Amanda, makasih, makasih banyak. Cukup lama membintangi sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo bahkan sempat curhat kalau dirinya bosan dengan ceritanya. Kini, Amanda Manopo siap meninggalkan Ikatan Cinta apabila Arya Saloka memang kembali. Bukan tanpa alasan, Amanda Manopo ogah berdrama lagi dengan pemberitaan kalau dirinya berselingkuh dengan Arya Saloka. Namun ternyata pernyataan dan keputusan Amanda Manopo jadi pro dan kontra di sosial media. Ada yang menyebutkan Amanda Manopo nampak menghalangi rezeki orang lain. Ada juga yang menyebutkan kalau tak ada apa-apa, kenapa harus berantem. Kali ini komentar-komentar dari para netizen untuk Amanda Manopo yang mengeluarkan pernyataan dirinya akan pergi saat Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta. Cantik. Apa sih? Ya, tahuan deh. Enggak mau ngambil apa-apa. Oh ya Allah, maling. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.